Bandung tidak hanya dikenal sebagai gudangnya kuliner. Bandung juga dikenal sebagai kota tujuan wisata dengan destinasi yang sangat bervariasi. Di kota kembang ini, kamu bisa menemukan beragam tempat wisata baik untuk liburan keluarga maupun dengan pasangan. Di Bandung, banyak tempat wisata yang Instagramable hingga tempat wisata yang cocok untuk anak muda. Sebelum memutuskan liburan ke Bandung, berikut ini merupakan tempat yang wajib kamu kunjungi ketika ingin pergi ke Bandung, yaitu Observatorium Bosca. Observatorium Bosca adalah pilihan tempat wisata edukasi di Bandung. Di sini, wisatawan bisa melihat cara kerja teleskop Zeiss di bangunan observatorium tertua di Indonesia. Hanya saja, untuk bisa masuk ke dalam bangunan observatorium ini, kamu terlebih dahulu harus mendaftarkan rombonganmu melalui situs resmi Observatorium Bosca. Jika tidak, kamu hanya bisa menikmati keindahan observatorium ini dari luar ya guys. Lokasi tempat ini berada di Jalan Teropong Bintang, Cikahuripan, Bandung. Untuk jam operasional tempat ini sesuai sesi Observatorium Bosca, Senin hingga Jumat hanya diperuntukkan untuk rombongan instansi, sekolah, dan organisasi. Untuk hari Sabtu hanya diperuntukkan untuk rombongan keluarga atau perorangan. Biaya masuknya cukup murah ya guys, sekitar Rp15.000 per orangnya. Nah, selain objek wisata Kota Bandung tadi, masih banyak pilihan destinasi tempat wisata di Bandung yang wajib kamu telusuri saat musim liburan. Jadi, apakah kamu sudah menemukan tempat liburanmu kali ini? Ikuti terus galeri wisatawan ya guys. Terima kasih.